terjadi bulan-bulan tahun lalu, tak mau makan, badan lemas, dan saya punya PSA itu sampai 500. Allah, PSA 500? Ya, 500 lebih lah, something. Minyak. Belum pada itu tak tahu kata 500? Tak tahu. Nah, okay. Akline Consultees? Yes. ALK Consultees, yes. Berapa? 200 lebih. I go to Cyprus, Singapura. Pergi ke Singapura. Urologi. 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 Dia bone scan. Bone scan. Yeah, apa dia kata? Dia bone scan, dia bilang ada penyebab. Yeah, sebab ke tulang. Ya, kalau kan. Dia suntik. Lukri, Pak. Lukri, ya, 3 bulan. Ya, 3 bulan sekarang. Oke, Kasodex. 50 mg. Ya, setiap hari dia. Sudah minum berapa lama? Sudah minum 1 tahun. 1 year. Tapi, 3 bulan terakhir, 3 months later, the dokter ganti menjadi Kasodex 150. 3 months later. Kasusnya 150 tingkat lagi. Ya, tingkat. Setelah disuntik itu selama setahun turun 0, PSA. Ya. Zero. Yes. Okay. Setahun naik lagi. Naik. Setahun lebih. Already 89, 80. 40 dulu. 40. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu 40. Naik 80. Dia bilang masih ada di tulang tapi belum ke lain-lain. Cuma paru-paru ada sedikit paru-paru. Tidak tahu apa ini. Dia bilang sedikit saja, tapi not exactly that's cancer. Apalagi semua. Saya baru suntik waktu hari masih. Suntik dulu kan? Baru-baru, berapa hari yang lalu? Waktu hari Selasa. Masih suntik? Yes. Baru-baru. Lukri lagi? Yes. Ada kasih obat? Ada kasih obat. Kasusnya? Mahal. Bukan, mahal sekali. Mahal obatnya. Mahal lagi. Ini nama obat sekarang. Dikasih. Dokter Raffi yang kasih. Jadi rumah sakitnya harus. Ini satu bulan berapa krim? Berapa harganya? 5.600. 5.600. Satu bulan. Hah? Satu bulan. Ya, ya. Satu kali minum 4 biji. Ya. Oke. Okay. Dokter, satu kali suntik berapa? Kalau di Yomi mahal 1.300, kalau di SGH cuma 600. Iya, pertama buat sini, terakhir baru tahu. Kasodek, Kasodek waktu yang 50 mg itu 450 sen. Satu bulan? Iya, satu bulan. Kalau terus yang itu 750, yang 150 mg. 750, yes. Pernah bapak tanya mereka kan, kalau saya buat suntikan macam itu, minum kasodek itu boleh sembuh? Pernah tanya? Dia tak bilang boleh. Dia seumur hidup. Hah? Seumur hidup. Tidak, jadi dia bilang begini, dia bilang ini cuma dia cari one year. Kalau tidak, dia bilang emo. Kalau memang the last tindakan terakhir itu kemo. Kalau makan ini sudah tidak ada, mungkin dia sudah. Ada all injection dan pil tak bisa lagi, ya. And then kemo.
kita tahu, ya. Saya telah tulis satu buku prostat cancer, tapi dalam bahasa Inggris lah. Ya. Semua cara dokter buat ini saya dah tulis. Semua pasien saya yang datang jumpa saya sudah mengalami macam-macam. Okay. Jawabnya tidak bisa sama. Kalau bapak diberi masukan ke saudara, satu tahun, dua tahun, dia akan kembali. Seperti ceritanya, ya. Itu biasa. Oke, bagi kasodek, bagi sendekan, dia turun. 0, senang untuk dua hari saja, dua minggu, satu bulan, dua bulan, lepas itu dia mulai meningkat. Dan dia meningkat, susah. 40 jadi 80, 80 jadi 160. Lebih ganas. Itu dikatakan kanker itu sudah kebas. Kebas dengan kasodek. Itulah mereka kata jangan minum kasodek lagi. Tak guna lagi. So, diberi obat yang lebih mahal. Apakah obat yang lebih mahal ini boleh semua? Dia tak jamin. Cuba saja. Habis uang, cuba saja. Itu. Satu cara lagi, mereka suruh potong dua biji. Ya. Kalau dulu mahkota ada suruh, saya ya. Pernah jumpa di sana. Kalau pergi mahkota, ya. Kan suruh dia potong. Sudah potong. Ya. Potong ada seperti minum obat, nah. Seperti injection, nah. Sama saja. Oke, okay. Itu yang kedua. Boleh semua? Jawabnya tidak. Ya. Yang terakhir sekali, disuruh. Kemo pun tidak mungkin. Banyak yang banyak di kemo yang mati. Kalau satu tahun dulu, saya kata bapak buat ini tak guna, bapak tidak percaya bukan? Tidak percaya bukan? Mungkin lebih hebat. Nah sekarang, duduk di sini ngomong dengan saya, bapak percaya kalau saya kata buat ini semua tidak berhasil. Percaya sekarang? Percaya? Ya. Cerita ini sudah saya tahu. Tapi bapak tidak akan percaya kerana bapak ingat apa dibuat itu benar. Ini tak benar. Kalau saya jadi doktor di sana, saya akan bagi tahu pada bapak. Bapak minum kasodek ini boleh bagus untuk satu tahun atau dua tahun saja. Lepas itu dia akan kebas. Kanker tidak akan hilang. Okey, akan kembali dan lebih hebat lagi, lebih ganas lagi kalau dia datang kembali. Itu harus patient anda tahu. Dia tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Kalau bapak dipanggil tahu begitu, bapak mau minum obat dia? Hah.